Muhammad Nur Aiman Rosli antara ratusan atlet berusia 21 tahun yang berdepan risiko tidak dibenarkan menyertai Sukan Malaysia 2022. Ikuti perkongsian mengenai hasrat pelumba lebuhraya itu untuk menghadiahkan 3 pingat emas buat negeri kelahirannya, Johor. Keputusan menangguhkan Sukma Johor ke 2022 mengundang pelbagai isu, terutama had usia atlet. Sukma hanya boleh disertai atlet 21 tahun dan ke bawah, antaranya Aiman yang sepatutnya membuat penampilan keempat dan yang terakhir untuk temasya dui tahunan itu. Bila di Sukma Perak, sebab kita orang belum buat cara tipe suit dan masa tu tinggal sepatutnya 4 rider, but seorang rider tu terjatuh dan kita orang ni just continue the pace lah, ikut, just bagi sokongan lah, just pull, please hold lah, bercakap lah. Macam mana you cakap masa tu? Jerit lah, cakap basikal tu, come on, come on. Lepas tu kita orang support each other lah, bila apa, seorang drop lah, kita orang just bagi semangat jerit. Sangat sengit dan lastly kita orang yang menang bila family support and family datang ke setiap temasya Sukma di Perlis, Sarawak, Perak, and family selalu apa support untuk nak saksikan acara Sukma sebab setahun sekali, 2 tahun sekali kan. So bila tak ada ni sepi sikitlah. Okay, hasrat saya sangat besar ketika ingin menyertai kejohanan Sukma untuk tahun 2022. Jika didapatkan lagi bagus kerana itulah sukma saya untuk mencapai saya target 3 pingat emas untuk acara individu dan acara tim. Pada skuad Sukma Johor, saya harap korang terus training dan terus bersemangat untuk hadap sukan sukma yang akan datang. Dan pada yang tak dapat, pada yang tak cukup umur ke, semoga terus berjaya.